Jadi untuk pendapatannya sekarang 312.000. Cek. Nah, ini nih insentifnya 60.000. Ya, lumayan ya. Sekarang itu jam 9 lewat 10. Sekarang tuh langsung aja lah ya, nyalain aja autobeatnya. Nah, sekarang boleh nih gua nyortir-nyortir kali ya, atau cari-cari tarif gede gitu. Grabnya nyalain. Kemana coy? Kemana ini tarifnya? 34.000 kerendang. Oh, kok balik lagi ya? Puskesmas kerendang. Dari Palmerah ke kerendang. Bisa jemput, ah emang jauh ya? Ngechat begitu segala. Coba dah. Jemput udah sesuai. Emang kenapa ngechat begitu coy? Emang jauh ya? Oh, ini ke dekat Season City, belakang Season City coy. Tuh. Terus langsung aja ke lokasi pick up berapa kilo? 1,7 kilo, deket kok. Kok dia ngechat begitu ya? Oh, mungkin dari tadi dia di cancel mulu kali ya. Kayaknya yang ini tuh di cancel mulu, makanya ngechatnya begitu. Mau bisa jemput, ya bisa lah, gua ambil orderannya, ya pasti jemput lah. Ini udah mau sampai ke lokasi pick up-nya ya. Ini kan mau ke puskesmas. Ya mungkin buat orang sakit ya, jadi gua pakai masker aja. Sempit banget jalanannya coy. Ada ini gak tuh? Oh. Ke Puskesmas Tambora ya pak? Iya. Malah masuk aja ke situ ganjil genap. Untung polisinya lagi fokusnya ngeliatin ke ini yang di, dari tol. Iya. Sama-sama makasih juga. Nggak ada yang ketinggalan ya? Iya. Ya coy, udah selesai nih. Tadi gue lupa coy, masuk ke jalan yang ganjil genap. Gue baru inget pas banyak polisi. Lah, kok banyak polisi ya? Oh iya, ganjil genap coy. Gue kan gak sesuai pelatnya. Untung aja polisinya gak fokus ke mobil gue, fokusnya ke jalan tol pas di Sleepy situ. Kan di Sleepy tuh sebelum sesudah sel, gue keluar sesudah sel dari Kemanggisan itu kan. Nah gue ngarahnya Google Map tuh ke lewat Tomang situ. Pas gua lihat kok banyak polisi. Ah, kaget gua. Oh iya, inget coy. Ganjil genap, gua enggak sesuai pelatnya. Aduh. Hampir aja kena tadi. Ini kan di daerah sini nih. Nah, gua tuh jemputnya kok dapat coy. Kaget gua. Nih, gua dapatnya di sini. Nah, sekitaran sini dapatnya kan. Orderannya nah, ini jemputnya sekitaran sini. Gua ke sini coy. Nah, sini, keluar sini. Gue nyusurin sini aja, jalan sini dengan PD-nya gitu. Seharusnya sih rute Gojek benar ke sini belakang, nggak lewat depan. Lewat sini gue coy, lewat depan, Sleepy. Kaget dong gue pas lihat polisi banyak. Aduh, untung aja nggak diberhentiin gue. Masih untung lah ya. Yaudah, selesaiin dulu dah. 34.000 nih tanpa tagih dan selesai. Oh, ini ada estafet ya. Estafet coy. Ya elah, kopdar mulu lagi kerja bos. Kemana ini set?
34.000 ke Senen. Waduh, Senen bisa nggak ya? Ini jam, oh bisa, masih keburu cuy. Yaudah, yuk. Jemputnya 1 kilo ya, 4 menitan ke arah sana. Yaudah yuk, langsung jemput aja. Arah sana apa arah sana ya? Jalanannya kok merah ya? Kecil kan jalanannya? Oh iya kecil coy. Mau jemput pak? Iya. Mau jemput? Meli ya? Ariwati? Leoni? Leoni ya? Di situ pak? Iya, tapi pake jalan kunci. Mundur pak, mundur. Jauh gak ya pak kalau mundur? 15 meter. Waduh jauh ya kalau mundur. Hah? 15 meter jauh pak. Iya, enggak, orang yang sakit. Kan mau ke mesin kan? Iya. Iya. Kalau mundur kejauhan. Iya, mundurnya sama saya. Saya bisa bantuin pak. Iya, enggak jauh. Oh. Titiknya di sini soalnya titiknya. Makanya saya nyamperin ke sini. Ruwet anjir ah. Pakai masker dulu dah. Saya agak depanin aja biar nggak ngalangin. Nggak, saya agak depanin itu soalnya pintunya mentok dia. Dibuka agak lebar aja bisa, masih bisa itu. Dibuka agak lebar ya kayak. Ini masih nggak ya? Wah, itu kunci cadar nih. Aku, nggak alas tapi nggak. Nggak, itu mau naik. Oh, naik. Di IGD-nya, katanya mau belakang. Sudah ya? Udah kunci mah pintu. Terus si David kan. Terus. Tadi titiknya di sini. Makanya saya. Sini ya. Iya. Kalau di itu. Malah orang ini singkat termasuk pinter bisa masuk sini. Orang mah pada ke sono kelewatan. Oh, tadi saya sering kali naik Grab gitu, abangnya lewat sono. Tadi masuknya di sana. Oh, dari saya sana tadi. Ya. Ini ya. Iya. Terima kasih. Iya. Sini, Pak. Iya, sini. Kasih tahu. Mungkin kursi rodanya di depan kali ya, di sana. Katanya kalau di sini pakai yang tempat tidur itu, cuma nggak ada security. Turunin ini, kita dudukin situ ini. Oh, jauh.
kalau enggak diambil dulu aja nggak apa-apa, duduk dulu. Enggak, duduk dulu aja. Bisa nggak? Dicari dulu aja kursi rodanya kalau enggak. Nggak apa-apa, duduk dulu aja. Duduk dulu aja nggak apa-apa. Itunya mana? Bangkunya di nasinya nih. Nggak bisa itu di itu. Ya, coy. Udah selesai. Tadi nyari kursi roda dulu, coy. Cicinya kagak berani. Di situ ada kursi roda, dia enggak berani ambil. Gua ambil aja kalau ada yang negor juga. Ya namanya perlu. Enggak berani ngambil dari tadi, nyari-nyari sampai depan sana lobinya. Tuh, lobi sana kagak ada. Di bawah ada satu di tempat security, gua ambil aja, gua tarik. Emang boleh? Nggak apa-apa, biarin aja. Kalau ngomel, biarin aja. Kalau dimarahin, orang perlu kok. Tadi juga awalnya gua sebenarnya mau marah juga, suruh mundur kan pas jemput, tapi ngelihat orang sakit, enggak lah, nggak tega gua. Kalau orang sehat sih gak mau gua suruh mundur sejauh itu. Ya udah, selesaiin dulu yuk. Ini parkiran udah dibayar, tadi gua matiin dulu karena gua lagi bantuin turunin dulu tadi ya. Selesaiin dulu yuk. Selesai. Kasih bintang. Kasih jempol. Dan selesai. Ini gue sengaja ke sini ya. Gue mau set tujuan soalnya, coy. Ini udah dapat berapa ya? 381.000. 8 orderan ya. Gue set tujuan ke bandara aja dah ya. Setujuan Bandara Soekarno-Hatta. Mana ya bandara ya, coy? Kok gak ada? Bandara Soekarno-Hatta. Oh, ini dia, coy. Oke, Bandara Soekarno-Hatta. Konfirmasi. Yuk. Sudah konfirmasi ya. Sekarang jamnya jam 10.41. Oh iya, Grabnya juga gue set tujuan nih. Set tujuan ke mana tadi ya? Lipo Karachi, coy. Bandara juga kali ya? Bandara dah. Kalau gue lepas sih banyak order, coy, sini tuh. Silakan pencet atau tempelkan kartu Anda. Silakan scan tiket atau tempelkan kartu Anda. Terima kasih atas kunjungan Anda. Ini coy, set tujuannya kagak bunyi-bunyi nih. Gua hapus aja dah. Gua hapus set tujuannya. Ini juga Grab. Gua matiin. Ya. Siapa tahu dapat kemana gitu ya. Kakap dah, kakap ke Tangerang dapatnya. Aduh, asik bener dah. Bela raja gitu dapatnya kan 200.000. Anjay. Mimpi dulu boleh kali ya. Berandai-andai enggak apa-apa, coy. Siapa tahu tiba-tiba dapat kakap ke Bela Raja atau ke Serang kan, lumayan, Bos. Bukan lumayan lagi. Gua gembira pokoknya ya. Ini gua dapat orderan dari Cideng ke Penjaringan. Jalan Lindu, tarifnya 27.000. Untuk jemputnya dekat, depan doang tuh ya. Ini dari rumah sakit, coy. Jadi gua pakai masker dulu dah. Mana ya orangnya? Ini orangnya kagak ada lagi ya. Masuk ke lobby. Oh, masuk ke lobby katanya. Ya udah, masuk aja dah. Suruh masuk ke lobby. Selamat datang. Silakan tempel kartu atau tekan top. Silakan masuk. Silakan masuk. Oh, lobinya belakang, cuy. Lobinya belakang, kocak. Gue harus muter dong. Pak.
Kalau lobi Tarakan regional di mana ya, Pak? Lobi apa ini? Lobi Tarakan regional. Ini lobi A sama B adanya, Pak. Terus kalau lobi depan itu masuknya ke mana ya, Pak? Lobi A itu. Yang tadi tanjakan mundur dikit itu lobinya, lobi A itu. Oh, itu berarti enggak bisa ke sana sekarang. Masuk lagi ke GD. Maksudnya keluar lagi? Iya, keluar. Oh, keluar baru masuk lagi. GD baru ketemu yang lobinya. Berarti bayar lagi dong. Bayar enggak sih? Kalau yang B di bawah ini. Bukan, Pak. Ini saya maksud saya tuh ini kan Tarakan regional. Iya, regional baru ini. Titiknya di situ tadi. Cuman emang saya itu. Saya iya, keluar lagi. Entar maksudnya IGT, Pak. Iya. Merah ya. Iya, maksud saya tuh nanya kalau ke depan harus keluar lagi atau gimana? Ya, makanya benar. Gitu. Ya udah, makasih ya. Gue masuk sana tadi nggak bisa ya, nggak ketemu apa di sini ya harusnya. Oh, lobinya sini mungkin ya. Ini mungkin masuk sini ya. Coba ada. Tadi kagak bisa, coy. Yuk, silakan. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Selamat siang, Mas. Iya. Kuat ini dulu. Udah ya. Tadi saya di sini nih masuknya, makanya nggak bisa, nggak bisa ke sini, harus muter keluar lagi. Iya. Sono kemana kalau terus? Arahinnya ke sini dulu. Nggak, saya arah sini. Ini kan ke Roxy ke sini. Nggak ada parkir tadi? Hah? Nggak ada, biarin. Oh ya, makasih. Ya, coy, udah selesai nih. Ini ada estafet, coy. Depan dulu dah, faktor baliknya. Nih, ada estafet tapi di cancel. Selesain dulu dah. Selesai. Dan baru dapat 400.000 ya. 9 orderan 400.000, coy. Tadi estafetnya apa ya? Kemana ya estafetnya, coy? Coba lihat dulu. Mana estafetnya? Lah, kemana ini kocak? 1,9, oh 2 kiloan. Nah, ini enggak apa-apa lah. Ayo. Gua mau isi bensin ya. Bensin gua habis, coy, itu. 79 kilo lagi. Ini sekarang jam 11.44. Ini gua ada di sekitar apa ya ini ya? Teluk Gong ya? Iya, Teluk Gong, coy. Set tujuan ke bandara karena gua mau isi bensin. Dapat bandara sih. Iya, bandara. Tapi tarifnya itu loh 58.000, buset, dari Teluk Gong, kocak. Emang Indomaret mana lagi nih? Oh, deket, coy. Ke kanan sana. Gua kira lebih gede gitu tarifnya di sini ketimbang di tempat gua. Di sini lebih parah, anjing. Aduh. Tarifnya ngehe bener dah. 50.000 doang, coy. Eh ya? Iya. Ya. Ya. Ya.
kayaknya. Iya. Lewat tol. Itu nggak bawa saya. Oh, nggak ada tol ya? Saya isi dulu bentar ya. Lewat sini ya? Iya. Ntar ke jembatan, bisu lampu merah ke kanan. Naiknya dari jembatan 2. Jembatan 2 baik 2 kali ya, dari kulit aja dah. Dari Emporium sampingnya. Iya. Oh, jembatan 2 baik 2 kali. Iya. Iya. Emporiumnya sampingnya. Tadi datang dari depan ya? Iya, dari depan. Ini lagi hoki aja nih. Kadang jam segini udah macet itu telukung itu. Ampun. Gak pagi, gak siang. Gak sore. Gak malam. Berarti ini ke kanan? Ke kanan. Abis itu jembatan 2 kan? Ke Emporium. Mau Emporium tau? Tau. Dari belok kiri kan? Udah lurus aja tuh naik. Flyover gitu. Enggak, itu tolnya saya masukin ke sini. Enggak tahu deh, ke mana. Tolnya nanti saya masukin ke aplikasi aja. Ya ini bayar. Enggak. Tadi udah pakai pakai cash ya? Berapa? Pakai GoPay, udah pakai GoPay. Udah. Iya. Ya itu. Tolnya nanti saya masukin 8.000. Iya. Iya. Situ ya. Iya. Terima kasih ya. Udah pakai GoPay bayarnya. Iya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Isu itu ya. Hah? Isu ini ya. Udah pakai GoPay bayarnya. Udah pakai GoPay kan? Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tadi dia mau bayar lagi. Bayar pakai cash. Gua tagih dulu lah 8.000. 8.000 tolnya. Kalau gua niat jahat mah tadi gua ambil coy duitnya. Aduh, kasih bintang 1 aja lah. Nih, gua kasih keterangan aja. Ini juga aplikasi juga on anjir. Tarifnya nggak seberapa, coy. Aduh. Tadi bukan set tujuan kali ya? Oh, set tujuan, coy. Tiba-tiba kepake set tujuan gua padahal tadi ke Karawaci. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Orang kayak gitu, coy. Gua bingung ya sama orang kayak gitu. Demi 10.000 gitu, nggak mau ngeluarin 10.000. Kita driver yang macet-macetan. Yang barusan tuh tarifnya 58. Nah, jaraknya itu 23 kilo. Yaitu sebetulnya udah murah kan. Udah murah lah segitu. Belum macetnya. Macetnya parah banget tadi kan. Dari Beluk Gong sampai ke masuk tol itu parah macetnya, coy. Nah, yang bikin kesel, gondok lagi udah tarifnya murah, terus gak mau lewat tol ini, coy, langsung masuk tol gitu. Jadi gak mau langsung masuk tol dari dari Teluk Gong. Dari Teluk Gong itu kan langsung masuk tol bisa ke bandara kan. Ini gak mau, coy. Dia maunya langsung satu tol aja gitu, yang 8.000 kan. Aduh, astaga. Katanya naik tolnya di Emporium aja, tahu kan Emporium? Iya tahu, Emporium tahu, tolnya di situ. Emang tapi macet, coy. Tapi di situ kan macet masalahnya, yang tol Emporium itu seharusnya tolnya tol satunya lagi sebelumnya masuknya, tapi emang 2 kali. 10 sama 8.000. Anjir. Demi 10.000. Aduh. Enggak mau masuk tol yang 10.000 tadi. Aduh, ampun dah. Dalam hati gue udah gedek aja orang kayak gitu, gedek asli dah.
tadi juga dia ngomong kan, dia kayaknya gak seneng kalau misalkan naik tol yang dua kali itu, karena sebentar doang, katanya 10 ribu. Ya mau gimana lagi daripada macet-macetan demi 10 ribu. Anjir, kalau tahu gitu gue bayar 10 ribu tadi masuk tol cuy. Nah kayaknya tadi gue di tol juga gue tanya, ini tolnya satu doang? Iya satu doang. Oh kalau tahu gitu gue bayar sendiri, udah bayar tol yang 10 ribu. Bodo amat gue mah, keluar 10 ribu gak masalah, yang penting gak macet parah kayak tadi coy. Dia barusan mau bayar pakai cash, kalau gue niat curang, gue ambil coy duitnya, cuman gue gak mau lah. Itu kayak gitu, dosa coy. Duit orang lain, hak orang lain, jangan diambil sekecil apapun. Ya gue biarpun gue sama customer gitu kan, sering marah kadang-kadang gitu. Tapi soal hal ngambil hak orang lain gue gak mau coy. Gue gak ngerti ya pola pikir orang-orang seperti itu. Kadang demi 10 ribu, 20 ribu ngebela-belain gitu kan, tapi ngorbanin orang lain. Ya coy, udah selesai si bensinnya. Si bensinnya 250 coy. Ini bensinnya udah full ya. Range-nya 439 kilo. Tuh, gua isi 250 full-nya ya. Tadi kan bensin itu sisanya 40 kilo lagi ya, range-nya itu. Gua fullin 250 full langsung cuy. 438 kilo range-nya. Ini gue arah balik aja ya. Mau istirahat, udah jam 1. Jadi balik aja dah. Besok lagi coy, cari duitnya. Besok enak tuh, besok tanggalnya sesuai. Kalau hari ini tanggalnya gak sesuai, besok sesuai enak. Hari ini banyak drama dah ya. Yaudah coy, sampai ketemu nanti di rumah. Gue tutup vlognya di rumah aja ya. Yaudah ya, tutup aja vlog hari ini. Sebelum tutup, totalin dulu pendapatan hari ini. Sekarang jam 13.31. Jadi bensinnya itu trip B-nya 279. Ya, 279 bagi 14 aja ya. 14 sama dengan 19. Jadi ini 19, buletin aja ya. Buletin aja 19 terus kali 10. Jadi oh bensinnya 190 ya. Untuk bensinnya. Jadi untuk pendapatan hari ini 467.000 sama yang kemarin 112.000. 467.000 untuk pendapatan hari ini tambah yang kemarin 112, tambah lagi tips ya, tipsnya 5.000 tadi dapat tips, jadi totalnya 584 ya, 584.000, terus kurang bensin tadi 190, terus kurang lagi perawatan mobil 25.000, terus pulangnya tadi 14.000 ya, 14.000 untuk pulang. 14 ya. 14.000. Jadi pendapatan bersihnya 355.000 ya. Untuk pendapatan hari ini sama kemarin. Karena kemarin itu kan gua cuma sebentar, jadi totalin ke hari ini aja ya. Jadi itu dia untuk pendapatan hari ini, bersihnya 355.000 sama yang kemarin ya, itu udah total kemarin lah 500 lebih pendapatannya. Tapi bersihnya ya udah potong bensin, potong perawatan, terus potong tol pulang ke rumah gitu. Jadi bersihnya 355.000. Kenapa gua totalin sama yang kemarin? Karena kemarin itu gua cuma bentar, tadinya mau setengah hari gitu kan, dari siang sampai sore, ternyata ya anyep, jadinya ya udahlah. Gua lanjut lagi besok gitu, besoknya, dan subuh-subuh gua udah bangun langsung on beat gitu.
Jadi konten kali ini ada dramanya juga, ada keselnya, ada senengnya. Gua on beatnya itu dari pagi, dari subuh sampai siang jam 1:30 sekarang ya. Oke lah, segitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Nyalakan notifikasinya juga. Bagi yang gak suka silahkan dislike aja. Thank you for watching. Bye bye. Ciao.